Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwwata illa billah Shadu ala ilaha illallah wa daulah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad amad amaban wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim afala yang duru ilal ibili kaifa hulikat. wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa syutikat fadhakir innama anta mudhakir sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabil karim sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah dan yang berbahagia marilah pada kesempatan yang indah ini tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah setelah kita dimatikan. Sebagaimana kita selalu berdoa begitu bangun pagi kita berdoa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur bersyukur kepada Allah Alhamdulillah yang telah menghidupkan kita sekalian setelah mematikan mati dalam arti bahwa pada saat kita terlelap tidur sesungguhnya Allah telah memisahkan roh kita dengan raga kita semua dan kemudian pada pagi hari satu persatu roh dan jasad itu disatukan kembali mungkin ada satu dua tiga empat lima ya makhluk di dunia ya manusia bahkan puluhan atau ratusan ya ada yang setiap pagi itu rohnya tidak dikembalikan kepada jasadnya artinya apa Artinya, "Innalillahi wa inna ilahi", si un. untuk itu, maka alhamdulillah, jasad kita ini masih dipersatukan dengan roh kita semua. Sedang, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, beberapa khusus ini kepada Bapak-Bapak eh, Pembina. Eh, mentoring Al Islam Komamadian ini ada Al Ustad Bapak Dr. Ari Ansori sebagai Ketua LPPIK UMS Bapak Dekan Fakultas Ilmu Agama Agama Islam dan sekaligus Ketua Takmir Masjid UMS dan para pengurus mentoring ya khususnya <tuh> setelah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentu kita tidak lupa senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah ke muka bumi ini dan membimbing kita semua insyaallah akan menyelamatkan kita selamat fitini wa dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin Adik-adik mahasiswa eh, jamaah UMS Cinta Subuh yang dimuliakan Allah terutama kepada warga baru UMS diucapkan selamat datang di acara UMS Cinta Subuh inilah satu warna khusus tadi dari panitia menyampaikan bahwa dalam rangka mewarnai wacana keilmuan dan keislaman UMS UMS mengadakan satu kegiatan Yang dinamakan uh, gerakan UMS Cinta Subuh Sesungguhnya kegiatan ini hanya sebagian dari kegiatan-kegiatan yang lain Seperti adanya mentoring Kemudian ada uh, Baitul Arkom Untuk apa? yaitu untuk membekali, untuk menggembleng, untuk menggodok ya mahasiswa-mahasiswa UMS yang telah dititipkan oleh yang telah dititipkan oleh orang tuanya kepada UMS maka merupakan satu tanggung jawab moral UMS untuk menunaikan tugas sebaik-baiknya Insya Allah ya selain dari seluruh mahasiswa di berbagai penjuru prodi program studi ada 57 program studi, ada 57 jurusan, 60 jurusan termasuk program profesi dan program sarjana di seluruh UMS. Ya, tentu ini merupakan suatu tugas yang amat besar. Ya boleh dikatakan berat tetapi berat menjadi ringan apabila mendapatkan pertolongan dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan generasi-generasi yang dititipkan di UMS ini menjadi generasi yang militan generasi yang smart generasi yang cerdas adik-adik segenap jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa tahun terakhir gerakan cinta subuh digalakkan dan juga mentoring, dimaksudkan untuk memberikan warna tersendiri untuk menguatkan, mengingat institusi kita adalah sebagai lembaga di bawah Persyarikatan Muhammadiyah, tentu dengan visi dan misi Muhammadiyah dan juga visi misi Universitas Muhammadiyah Surakarta ingin ya membulatkan arah ya ingin menyatukan arah di antara segenap sivitas akademika tidak boleh satu di antara segenap sivitas akademika ini berjalan semaunya sendiri, mempunyai arah sendiri. Karena kalau ada satu dua yang berjalan mengikuti kemauannya sendiri, maka ya tujuan visi misi Universitas Muhammadiyah Surakarta, visi misi Persyarikatan Muhammadiyah itu tidak bisa tercapai. Memang seperti cinta subuh mentoring barulah dihitung masih di bawah lima tahun program ini dilakukan. Namun sebelumnya sudah banyak juga program seperti Baitul Arkom, ya, pemberian mata kuliah Al Islam ke untuk menambah, ya, menambah dharma keempat setelah kewajiban sebagai civitas akademika melakukan tri dharma perguruan tinggi pengajaran penelitian Pengabdian masyarakat, kemudian persyarikatan Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah itu menambah satu dharma, yaitu dharma di mana karena persyarikatan Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah itu adalah perguruan tinggi berbasis Islam, maka diadakanlah penguatan tentang pemahaman Islam dan pengamalannya. Pemahaman, kemohamadian kemohamadian dan pengamalannya. Nah, supaya lebih lagi penguatan di dalam Islam dan kemohamadian diadakanlah mentoring dan gerakan UMS Cinta Subuh. Betapa dahsyat sejumlah mahasiswa UMS ini, insya Allah, ke depan. Mahasiswa, mahasiswa dan umumnya kita umat Islam ini akan menjadi uh, suatu senjata. Ada sebuah tamsil, ya kata bijak yang bunyinya adalah uh, ya ya tu dunya biham satin Asia, atau lengkapnya itu ad dunia bustanun ya dunia itu ibarat taman ya satin asya dihiasi oleh lima perkara yang pertama adalah ilmu ulama kemudian yang kedua adalah ibadatul ubadi Ya, yang pertama ada haulul ulama adalah dunia ini akan bisa menjadi indah karena dihiasi oleh ilmunya para ulama, ilmunya para ahli, pemilik-pemilik ilmu. Dan yang kedua adalah dunia itu akan menjadi indah bila dihiasi oleh ibadahnya para ahli ibadah. Yang ketiga dunia akan bisa menjadi indah Uh, adalah wa adalatul umaro yaitu adilnya para penguasa atau para umaro yang keempat adalah fa tujar Amanatnya para pedagang dan yang terakhir adalah wanasi hadul muhtarifin yaitu disiplinnya para pegawai. Dalam hal ini tidak hanya pegawai saja, ya, semua lembaga yang mempunyai ya member anggota maka disiplin. Kata kuncinya adalah disiplin, apapun lembaganya. Nah, di antara sekian banyak disiplin insyaallah kita ini akan menjadi para ilmuwan-ilmuwan di bidangnya masing-masing. Ada yang akan belajar tentang ilmu ekonomi. Ada yang akan belajar tentang ilmu teknik, hukum, agama, kedokteran, geografi, psikologi dan lain sebagainya kalau ilmu-ilmu itu digelar maka akan memberikan warna keindahan tersendiri atas dunia ya masuk dalam satu elemen ilmu ulama kita ngambil contoh kita membayangkan apabila seorang teknik elektro seperti bapak muslih yang ada di depan ya senior kita. Ini dosen teknik elektro dan eh, alumni, ya, alumni juga ya, alumni teknik elektro. Kalau seorang ahli elektro kemudian bisa menciptakan ya. Tadi juga kemarin saya dipesan oleh eh, panitia bahwa tema yang di ambil di dalam uh, kuliah uh, UMS Cinta Subuh ini ada hubungannya dengan era industri 4.0 ya era industri 4.0 di mana era demi era itu sebenarnya diawali oleh era yang pertama era industri yang pertama itu adalah di sekitar tahun 1750 hingga 1850 di mana seorang yang bernama James Watt menciptakan mesin uap. Itu diawali tonggak daripada revolusi industri 1. Dan sekarang sudah revolusi industri 2, eh empat, 4. 4.0. Nah, kita bisa membayangkan sebelum adanya mesin uap itu segala sesuatu pekerjaan hanya mengandalkan otot. Orang menggiling tebu itu diputar pakai sapi. Nah, bukan. orang juga pertama-tama. Kemudian kuda, kerbau. Ya paling besar pakai tenaga angin atau tenaga air. Kita bisa membayangkan betapa produktivitas orang bekerja itu sungguh rendah. Bisa dikata orang satu orang menggiling kedelai itu paling bisa menghasilkan berapa uh, kuintal kedelai. Tetapi setelah lahirnya mesin uap di awal tahun 1750-an itu maka ya segala sesuatu dikerjakan dengan mesin. Ada kapal bermesin uap, ya. Penggiling-penggiling tebu dipakai mesin uap. Ada kereta bermesin uap di Solo ini masih ada satu kereta, namanya Kereta Jolodara, Ya, itu masih diabadikan, e, tetapi kita bisa membayangkan dengan adanya mesin uap, maka... Produktivitas itu meningkat, ya meningkat uh, puluhan kali lipat. Kita bisa menghitung sekarang yang tadinya menggiling delay satu orang atau satu sapi hanya sekedar beberapa kwintan maka dalam beberapa jam saja dengan mesin itu bisa bertonton kedelai atau bertruk-truk tebu di pabrik tebu di pabrik penggilingan tebu untuk membuat gula itu. Nah, ada kendaraan-kendaraan yang lain bermesin uap. Itulah uh, orang ya para uh, pemilik ilmu karena dia menggelar ilmunya maka dunia ini bisa menjadi indah. Kemudian pada era industri kedua, yaitu era di mana eh, kalau sebelumnya itu di tahun 1870-an hingga 1914, yaitu di awal-awal Perang Dunia I, itu muncullah tonggak baru, yaitu terciptanya listrik. Eh. Ya. Maka kita bisa membayangkan juga yang sebelumnya sehari-hari kita paling bisa menikmati terangnya malam hari di bawah bulan purnama itu bulan purnama tidak lebih dari 15 hari ya. Kita dulu waktu kecil para generasi yang sudah umur 50-an itu kalau malam bulan purnama senang keluar rumah ya bermain peta umpet ya dan lain sebagainya gobak sodor dan lain sebagainya tanpa adanya listrik. Nah, kemudian di era industri kedua tahun 1870 1914 awal perang dunia 1 itu terciptalah listrik. Dengan adanya listrik Ya, kita bisa merasakan penerangan sebagaimana kita berada di dalam masjid ini. Cobalah panitia ini, lampunya kita matikan 5 menit saja apa yang akan terjadi? Hah? Tidur. Ya, tidur lagi, tidur lagi. Habis makan tidur lagi. Ya lagunya siapa itu pasti ya jadi dunia ini tidak menjadi indah tapi dengan adanya listrik dunia ini menjadi indah nah dengan adanya listrik orang membuat radio orang membuat motor listrik untuk sanyo orang membuat televisi sehingga jarak itu bisa menjadi sangat dekat kita bisa membayangkan tadi malam jam 2 di Manchester ada ada enggak bola tadi malam? Ada pencinta bola? Ya, nah banyak ya. Lah bola satu aja diperebutkan orang 22 Mbak beli sendiri. Ya? Nah. Ya dengan televisi kita bisa melihat apa yang terjadi di Manchester tadi malam. Ceklek sekarang coba kalau Anda Klik parabola, kemudian melihat TV di Madinah. TV di Makkah, Anda akan bisa melihat apa yang terjadi di sekeliling Ka'bah saat ini, apa yang terjadi di Raudhoh Madinah saat ini. Itulah, maka karena e, orang yang ahli elektro menggelar ilmunya, menciptakan sesuatu, maka dunia ini menjadi indah. yang ahli teknik mesin ciptakan kapal, ciptakan mobil, ciptakan motor, ciptakan pesawat terbang, ya, maka waktu bisa diefisienkan. Yang ahli agama, orang ahli agama bisa memberikan nasihat kepada orang lain, mendamaikan orang lain, menentramkan hati orang lain, ya sehingga dunia ini menjadi indah yang tadinya susah dan gelisah ketika mendapatkan musibah maka dengan agama itu orang bisa menjadi tersenyum, ya menerima konaah, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan masih banyak lagi ahli-ahli yang lain, ya di mana kita ini punya program studi sebanyak 57 kalau 57 ahli 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 ini menggelar emulnya masing-masing maka dunia ini akan menjadi indah nah jamaah subuh adik-adik yang berbahagia nah pada kesempatan ini <tuh> saya ingin mengajak kita semua melakukan perenungan di sela-sela kita bangga dengan era industri ya tadi industri kedua listrik industri ketiga itu munculnya internet internet itu tahun berapa pak muslih internet itu sekira 1970-1990 baru-baru saja itu juga mengubah mengubah gaya kerja manusia apa-apa dulu harus lihat koran ya mari silahkan ya ini mumpang sudah ada Alhamdulillah ada rezeki dari Allah ya jamaah subuh aja pakai hidangan ini kalau enggak di UMS ya enggak ada mungkin ya ada banyak ya ada banyak nah jadi era ketiga, Adik-adik, tahun berapa tadi ya? 1990-an. 1970, 1990 itu baru ada internet. Kalau dulu orang ya, mengiklankan sesuatu itu mesti harus di koran, di majalah, tabloid, ya. Yang populer itu, orang nunggu kereta api, ya. Semuanya itu yang dipegang koran gitu ya. Aha, sekarang apa yang dipegang? Handphone ya, laptop di semua tempat. Nunggu kereta, jejer suami dengan istrinya seolah-olah tidak kenal, ya. Jadi merubah peradaban. Itu. Merubah peradaban dan kemudian era abad 21 inilah muncul era digital, jadi era industri 4 ya, di mana segala sesuatu itu didigitalisasi. Ya, beli tiket kereta api tidak harus lagi ke agen tiket kereta api, beli tiket pesawat tidak harus, cukup di rumah. Bahkan makanan, ya, klik GoFood sudah ada. Sekarang kabarnya ada platform yang dibuat oleh mahasiswa Smart yang melayani mahasiswa-mahasiswa yang kaya. Saya tidak ingin menyebut malas. Ya, yang kaya mungkin ada sekian persen mahasiswa UMS itu dari orang yang berjuis, ya, kosnya saja kamar ber AC. Gitu kan? Ya. Ada enggak yang kosnya kamar ber AC? Angkat tangan. ah, nah, misalkan itu ya, ber AC di situ ada TV-nya parabola maka harganya mahal tapi fenomena baru muncul ya fenomena baru muncul banyak ya atau bahkan yang kosnya tidak ber AC pun juga malas itu banyak siapa yang setiap paginya itu selalu mengembalikan spraynya sebelum seperti sebelum tidur ada nggak Siapa yang bukunya rapi sebagaimana sebelum belajar? Nah, tapi yang namanya mahasiswa semat itu ambil peluang ini ya. Tahu bahwa anak kos di Ngonilan ini males membersihkan spray, males menyapu kamar, itu ada jasa seperti eh, grab. Seperti grab. Jadi mereka buat platform, platform kemudian cari member, membernya konon juga mahasiswa. Jadi membernya bukan seperti grab, uh, membernya punya motor, punya mobil tidak, membernya hanya sekedar ketika ada orang order membersihkan kamar, mereka bersedia, gitu ya. Ada konsumen pesan kepada pemilik itu ya platform tolong dong bersihkan kamarku kamar nomor 10 rumah gang apa gang apa gang apa ya nah, ketika pemilik platform itu mendapatkan order membersihkan kamar maka panggil membernya ada order membersihkan kamar di rumah nomor ini jalan ini ini, ini. nah sekali membersihkan kamar sepuluh ribu mahasiswa dapat uang sepuluh ribu kan lumayan gitu bisa untuk uh, makan ayam geprek yang sepuluh k di pojok asalam itu kan uh, kalau sehari membersihkan kamar sebanyak lima atas orderan tadi ini ini saya nggak tahu di UMS ini sudah apa belum kalau kalau belum Pak Musleh bikin platform Pak jasa bukan jasa uh, ngantar penumpang ya bukan jasa ngantar penumpang tapi jasa membersihkan kamar atau mungkin jasa cuci mobil boleh ya jasa lah era industri 4 itulah sirinya segala sesuatu itu didigitalisasi didigitalisasi sehingga sebenarnya banyak peluang-peluang ini dan orang-orang tua itu enggak gitu seperti saya Pak Ari Ustadz Fatah Dokter Fatah Santoso Bapak Wakil Rektor 4 ada ternyata di tengah gitu gitu peluang itu banyak kalau mau cari uang kalau mau kreatif gitu tapi ya tapi adik-adik semua saya ingin mengingatkan ya ini saya mengutip ada sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Rogib Asirjani. Ya ditulis di sudah berkali-kali diupdate. Saya baca yang tahun 2009 itu bahwa ada catatan. Ini harus diperhatikan, harus diperhatikan. Karena kita ini terlelap dalam kesusukan lengah dengan era industri 4 era industri empat ini kan diklaim oleh orang barat bahwa ini karya orang barat. Artinya kalau barat itu adalah non muslim kan begitu ya? Halo. Oh tak kira turu, ya? Enggak ya? <tuh> nah. Jadi begini ya, ada kepentingan mendesak mengetahui histori histori majunya Islam. Nah, era industri 1234 tadi baru mulai tahun berapa toh? Yang awal aja baru tahun 1750. Ya, yang akhir tahun 1990. Itu. Padahal Islam itu pernah mengalami kemajuan jauh sebelum itu. Tetapi kita umat Islam ini sekarang terpuruk adik-adik ya. Maka dalam kesempatan ini mumpung ya kita masih ada cukup waktu belum begitu sumuk, marilah kita melihat histori leadingnya Islam. Era silam guna apa? Guna mengkonter sikap sikap serangan yang tidak semestinya dialamatkan terhadap Islam dan kaum muslimin. Sadar nggak bahwa kita ini ya umat Islam ini sering mendapatkan label di antara label dan serangan yang dipakai oleh lawan-lawan adalah tuduhan mereka kepada umat Islam yang secara tidak proporsional tanpa uh, landasan yang otentik tanpa landasan yang valid menafikan sejarah masa silam menyebut umat Islam itu kolot Ya, monoton, sandalan, sarungan, gitu toh ya, tidak bisa diajak maju. Kemudian mengklaim bahwa Muslim itu adalah anarkis, intimidatif, itu ya dilebelkan, ya dilebelkan kepada umat Islam, nah peringai serta karakter. Karakteristik kaum Muslim itu digambarkan seperti itu, itu, ya. Nah, waktunya sudah ini ya, oke, oke. gitu. Jadi karena sudah waktunya uh, terbatas, saya hanya ingin menggugah saja. Coba silakan nanti baca <tuh> bahwa umat Islam itu pernah mengalami kejayaan masa silam, bahwa umat Islam itu pernah leading, pernah menguasai teknologi. Maka nanti silakan sejarah bagaimana kejayaan di Cordoba Spanyol. Bagaimana kejayaan di Mesir. Bagaimana kejayaan di Baghdad. Gitu. Dan ironinya begini adik-adik kan ini kebanyakan tidak dipahami oleh oleh generasi kita jadi sebelum masehi sebelum masehi itu kejayaan Islam itu sudah terjadi nah barat yang baru melahirkan teknologi tahun 1750 itu sudah merasa menjadi orang top di dunia nah, sebelum masehi masa Islam itu sudah mengalami kejayaan Irak Damaskus dan lain sebagainya cobalah baca searching di Google nanti kejayaan Islam di masa silam tahu enggak ya adik-adik semua bahwa tahun 1700 tahun 1700 itu di Inggris Inggris yang sekarang itu maju itu belum ada teknologi. Rumah itu terbuat dari batu-batuan, tidak dilepo, tidak ada kamarnya di dalam. Anak, ibu, pembantu itu tidur bersama-sama beladan seperti ini, ruangan masjid ini. Banyak wabah, ya sekelilingnya itu bau, bahkan tidak hanya keluarga anak eh bapak ibu dan anak hewannya pun juga dibawa tidur bersama karena takut dicuri orang sebab di Inggris tahun 1700 itu ya masih banyak pencuri, pencuri ada di mana-mana. 1700. Sementara kaum muslim ya Damaskus ya di Baghdad di Cordoba Spanyol itu kotanya indah karena Islam jadi ibarat kota Solo baru masuk Kartasura ini lampunya ya sudah terang sampai Geladak sampai Palur sana itu di zaman sebelum masa itu sudah ya paling eh, kalau memasuki masa ini, tahun 700 an ya tahun 700-an itu sudah mengalami kejayaan seperti itu. Ya, di Baghdad itu kotanya indah ada kota bulat ya. Ada north gate, kemudian south gate, ada east gate, ada west gate. Jadi kotanya didesain bundar. Betapa uh, umat Islam itu pernah mengalami ya leading pada saat itu. Sekarang dengan era seperti sekarang ini seolah-olah umat Islam itu tidak ada apa-apanya. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk belajar sejarah, mengenal sejarah bukan hanya sekedar untuk alasan akademik, biar lulus mata kuliahnya, atau sekedar melengkapi SKS di dalam kurikulum pembelajaran sarjana. Tetapi marilah mempelajari sejarah itu ada untuk Melakukan rekonstruksi ulang, ya, rekonstruksi ulang. Bagaimana supaya umat Islam ini bisa menjadi leading? Salah satu dari tadi, ya, kata bijak, tamsil tadi, kalau para pemilih ilmu ini menggelar ilmunya, anda-anda ini akan memegang ilmu lulus sebagai sarjana. Nanti ada insinyur, ada sarjana hukum, ada sarjana ekonomi. Gelarlah ilmunya ini dengan membawa Islam sehingga Islam akan mem, me, mengalami kejayaan dan akan menjadikan dunia ini menjadi indah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua ya. Anda bisa apa itu sukses studi dimudahkan segala urusan. Dihindarkan dari segala kesulitan lulus dapat pekerjaan eh, segera punya istri suami ya dah jaya mengalami kejayaan selamat fitni wa dunia wal akhirah itu yang penting mungkin itu yang saya sampaikan ada kurangnya minta maaf ada benarnya dari Allah bila kita wal assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang berkemajuan. Kelas Internasional, Program Double Degree, menjadi trend center perkembangan modernisasi. Mewujudkan impianmu. UMS Internasional Recognized University.